ketika saya membaca mulai dari seri pertama, memang saya sudah pernah ada buku ini, saya sangat-sangat terkesan luar biasa Pendeta Dr. Abraham Pak dengan panggilan istimewa ya yang Tuhan berikan kepadanya dengan membuka rahasia-rahasia tentang penebusan. Dan pesan saya kalau bisa jangkau seluruh kota di seluruh Republik Indonesia ini agar berkat ini luar biasa mencerahkan hamba-hamba Tuhan yang ada dan juga menumbuh iman dari seluruh warga jemaat. Karena menanti kedatangan Tuhan Yesus, kita perlu diperlengkapi dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya membaca sejarah penebusan ini, oh, ada banyak hal yang menarik dan menolong bagi saya menambah pengetahuan lebih. Kemudian saya menolong bagi saya ada banyak pemahaman-pemahaman yang sangat membantu. Saya selalu membaca buku itu sehingga menambah bagi saya selain dari pertumbuhan iman saya juga pengetahuan bagaimana saya bisa menjangkau dan menolong orang lain dalam Kristus gitu. Kiranya melalui informasi ini ada banyak orang bisa tertarik, terbeban dan ingin merindukan membaca buku ini. Sekali lagi, buku ini sangat bagus untuk dipromosikan atau diajarkan kepada orang lain yang membutuhkan firman Tuhan. Terima kasih. Kesan saya setelah mengikuti seminar ini, ada satu sukacita yang saya dapatkan. Sekian lama melayani, tetapi baru kali ini saya akan dibukakan bahwa khususnya firman-firman Tuhan yang sering kita baca itu ternyata luas sekali. Sehingga banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di situ. Sehingga apapun yang sudah dipaparkan, bahkan yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, itu akan menjadi satu kekuatan juga buat kita di dalam melanjutkan pelayanan-pelayanan khususnya kepada teman-teman pendeta, evangelis, dan lain sebagainya.